cerita artis berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Pelakon Emma Maembong menyatakan dia akan membawa suami dan dua orang anaknya ketika menjalani penggambaran atau mempunyai kerja luar. Ketika ditemui O Bulan, Emma berkata tujuan dia membawa suami dan anaknya bersama ketika bekerja disebabkan tidak boleh berjauhan dengan mereka. Malah, aktres berusia 31 tahun itu juga sanggup mengeluarkan kos sendiri untuk keluarganya sekiranya mempunyai penggambaran di luar kawasan. Kesibukan di set penggambaran menyebabkan masa saya bersama keluarga agak terbatas, sebab itu, saya sentiasa mahu bersama keluarga dengan membawa mereka ketika menjalani penggambaran. Saya angkut suami, dua anak dan pembantu untuk temani saya di lokasi penggambaran. Saya rasa gembira dan rasa lebih bersemangat untuk bekerja jika mereka bersama. Bukan setakat penggambaran di Malaysia, malah luar negara, saya tetap mahu keluarga ikut bersama. Saya sangat bersyukur kerana syarikat produksi faham situasi saya itu. Produksi juga tak pernah berkira atau tolak bila saya minta sediakan bilik besar jika penggambaran di luar daerah. Kalau tak ada bajet, saya sendiri keluarkan kos asalkan suami dan anak-anak ada di depan mata. Emma berkata demikian ketika ditemui pada sidang media dan pratonton drama bersiri One Million Dollar Voice. Dalam masa sama, Emma memberitahu dia pernah mencuba untuk berjauhan dengan keluarga, namun hal tersebut seperti menyeksa dirinya sendiri. Pernah terjadi ketika saya ada penggambaran di Kelantan, suami dan anak-anak tinggal di rumah, memang rasa lain dan rindu membuak-buak. Sudahnya, saya menangis kerana tiada mereka dan mesti teringat mereka. Saya terus hubungi suami dan minta dia bawa anak-anak dan pembantu ke Kelantan dengan segera untuk temani saya sampai selesai penggambaran.